Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di channel Mama Noval. Kali ini Mama Noval mau bikin soto tangkar ya Bunda. Gimana saya bikin dan apa aja resep-resepnya ya Bunda? Tonton sampai habis. Terima kasih yang sudah meng-like, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen ya Bunda. Selamat menonton. Ada cabai merah, jinten, bawang merah, salam, bawang putih, kemiri, gula merah, kunyit, serai, daun jeruk purut, ketumbar, garam, bubuk kaldu sapi, lada, sama mentega, susu bubuk, sama santan ya Bunda. Ini tadi lupa, santannya enggak kerekod. Cara bikinnya, setelah daging direbus sampai empuk, masukkan santan ya Bunda. Jangan lupa sisakan airnya sedikit saja. Menunggu santannya mendidih, kita blender ya Bunda. Bumbu-bumbunya kita haluskan pakai blender. Bunda bisa pakai diulek juga bisa. Setelah bumbu dihaluskan, kita lelehkan atau cairkan mentega ya Bunda. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Kita aduk-aduk sampai matang ya Bunda. Setelah bumbu halus matang, kemudian kita kasih sedikit air ya Bunda, biar enggak hangus. Setelah bumbu matang, kita masukkan ke dalam daging yang kita rebus tadi yang sudah ada santannya ya Bunda. Kita masak sampai mendidih ya Bunda. Masukkan serai. Salam, daun jeruk purut, kemudian kita aduk kembali, lada, kaldu bubuk, garam, sama susu bubuk ya Bunda, satu saset.
kita aduk kembali biar tercampur rata. Masukkan gula merah ya Bunda. Tunggu sampai benar-benar matang ya Bunda. Kita aduk terus supaya santannya tidak pecah. Nah, ini udah mateng ya Bunda. Cara penyajiannya, dagingnya kita ambil, kita potong-potong, kemudian kita taruh di mangkok. Ini saya bikin dua ya Bunda. Kemudian kita kasih kuahnya. Taburi dengan bawang pre. Bawang goreng. Jeruk nipis. Jangan lupa sambelnya ya Bunda. Tambahin kecap ya Bunda, biar tambah enak. Nah, ini hasilnya Bunda. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir ya Bunda. Jangan lupa like, komen, subscribe, share ya Bunda. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.